Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini, kita akan membahas beberapa video menyeramkan tentang penampakan hantu maupun kejadian aneh. Jadi kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Rekaman singkat ini direkam oleh seorang pria yang dimana ia sedang berjalan di jalan yang gelap dan tampak sepi. Kemudian tiba-tiba muncul penampakan sosok aneh sebagai berikut. Coba perhatikan. Terekam dengan sangat jelas, muncul penampakan sosok bayangan putih aneh. Penampakan ini juga dirasakan oleh seekor anjing di sana, yang pada saat itu langsung menggonggong dengan sangat keras. Yang sontak berada di suasana itu, pria ini pun langsung berlari ketakutan. Video menyeramkan ini berasal dari channel YouTube yang bernama Beda Alam Official. Pada saat malam itu, pria ini melakukan penelusuran di sebuah hutan lebat. Setelah ia menelusuri hutan itu, tiba-tiba saja dibuat sangat kaget karena melihat penampakan mengerikan sebagai berikut. Allah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Mulai redup ya guys. Astagfirullahaladzim. Ilah. Wey! Wey! Allah! Terlihat dengan sangat jelas, pria ini tiba-tiba dibuat sangat kaget karena muncul penampakan kuntilanak merah tepat berada di depannya. Sosok itu terlihat sangat mengerikan. Wajahnya hancur dan memiliki kuku yang sangat panjang. Sontak pria ini pun berteriak ketakutan. Wey! Wey! Allah! Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang pada saat itu berkendara melewati jalan di tengah perkebunan yang gelap dan sepi, di mana di saat ia sedang melintas, tiba-tiba dibuat kaget dan ketakutan karena melihat penampakan seperti ini. Terlihat jelas tiba-tiba saja, di tengah jalan muncul sosok aneh yang seperti sedang menghadang. Namun pria ini tetap melewatinya meskipun dirinya ketakutan, dikarenakan gelapnya penerangan. Penampakan itu hanya terlihat samar-samar, namun masih cukup jelas. Video menyeramkan ini berasal dari sebuah channel YouTube yang bernama Sinema Hantu Asli.
di mana ada seorang pria yang melakukan penelusuran di sebuah bangunan kosong terbengkalai. Dirinya pun lantas menelusuri ruangan demi ruangan di sana. Coba kalian simak videonya, akan ada momen penampakan yang membuat pria ini ketakutan. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astagah ya Gusti ya Karim, saya ngelihat ada sesosok bayang. Astagfirullahalazim ya Allah. Dia sesosok makhluk hitam besar, gede, keker, dan dia mengeluarkan api. Saya enggak tahu itu api apa, teman-teman. Lah, ayo sini. Ya ilaha illallah. Ada yang. Kuat nih, kuat. Ada yang dekat ke saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang, men. Gini, dia keluar. Astaga, Gusti ya Karim. Coba saya. Ada yang masuk dalam tubuh saya. Pria ini dibuat ketakutan di saat kejadian-kejadian aneh mulai muncul di tempat itu. Mulai dari suara menangis, sampai penampakan yang muncul tepat di depannya. Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar. Ada yang. Video penampakan ini direkam oleh seseorang yang pada saat itu sedang berada di depan gedung terbengkalai, dan tiba-tiba dirinya melihat adanya penampakan sosok aneh yang berada di lantai atas, dan itu berhasil terekam jelas. Kita bisa melihat adanya beberapa manekin yang terpajang, dan di antara dari itu ada sosok putih aneh yang terlihat berjalan perlahan. Sosok itu memiliki rambut panjang yang sekilas terlihat mirip sosok kuntilanak, yang tak lama setelahnya sosok itu pun menghilang. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.